saya di bloke. Monggo Pak. Oke ya. Nonton anak. Maksudku aku lewat sekolah lagi ngono. Lagi bungo. Lah ngapa lewat sekolah lagi bungo? Sana gunane no. Tapi ini ketatap sih lain. Lebih caramu lo. Lah kok nek bapak liwat aku bungo kena ora ketatap. Nah. Yang ngono kuwi main bungo. Iya. Ya bungo. Sare ngene. Yo yo apa? Ayo bungo. Lah yo. Hei. Masa ning ngarepe kok bungo ngambung kowe. Kok angel men tak ndutak ngene-ngene. Wes iki lewat kelas gak butuh aku ora bo gagas kok. Ya pokoke ngono kuwi. Wes rapane Pak. Jenenge ngono kuwi. Ya ta. Iya ya. Wis mau wes nek mung sinden. Oh ya kok kok sinden. Sinden kuwi ngerti lah. Ya kuwi sinden. Tapi saya apa sinden? Penyanyi. Maknane apa? Anu. Sinden. Aku lu sinawi, Pak. Sinden kuwi, Pak. Nah, kuwi adalah simbol kedisiplinan waktu. Oh, tepat waktu. Kok bisa? Nek ora tepat waktu kuwi inden. Apa lagi? Masuk. Inden ya. Terus inden. Dan yang jero Pak harus ini inden terus pikir. Sinden ki mesti sinden. Sinden. Menungso urip kuwi sendekno pasrahno nang kersane. Oh, tapi kok nek aku ketemu sapa ono asuk sendek. He! Ketemu sapa sendek? Sendekno. Yo sendekno. Sendek sendekno iku aturno karo kersane Gusti Paso. Dadi masalah-masalah kita iso pasrah sendek. Ngene. Mati to, Pak? Kok pasrah mau mati yo? Ini ada masalah apa-apa, kita serahkan saja kepada Allah. Gender. Gender. Gender ini gendero. Dari kata gendero, berarti anak mahasiswa apa? Gendero. Gendero ini gendero. Menurut saya josok merasa dirinya hebat. Terhebat, terbaik, terpilih, terbuah, ter-ter ini indah. Mantu. Kok terlalu mantu? Ya, mantu. Mantu merasa ter, kuwi ora bener. Menungso kuwi aja merasa ter, misale Petro pinter, merasa terbaik, merasa terpinter, terkaya ora itu. Kok dhewe gendera to. Gemento, sak pinter-pintere wong iso ana sing duwe pinter. Nah. Nah, bener. Wis kirae. Wes apa nek, Pak? Cemplo. Cemplo. Asmane Gusti kang ngurping sae. Makasih, Pak. Jadi penontonnya ya begitu pula penonton. Iya, Pak. Penonton malam ini sangat luar biasa karena memaknai hidup. Memaknai hidup sekali. Iya, Pak. Kenapa kok seneng wayang, dong? Gabut. Beliau-beliau ini rawuh kesini itu tidak hanya melihat tontonan, tapi beliau-beliau di sini datang itu melihat tontonan yang mempunyai tuntunan dan memiliki tatanan. Yaitu tentang wayang orang. Iya. Jadi beliau ini pulang akan membawa sebuah edukasi. Kita perform di sini tidak hanya sekedar perform. Tapi kita ada sini, makna-makna kehidupan. Nah, saya sekiranya kuwi apa di gowo. Nah, saya elek aja. Nah.
apik. Anakku ini nonton wayang. Nonton wayang teredukasi. Teredukasi. Sing apik digowo, sing elek ditinggal. Angger bar Jumatan iki sandale anyar. Ibaratnya anakmu calon copet. Dengan kandanya orang ngono maksudnya kan wayang itu mempunyai ada sebuah bayangan. Oh iya. Bayangan kehidupan. Enek sing angkara murka, enek sing sijine apa? Murka angkara. Enek sing apa? Angkara murka. Enek angkara murka. Terus enek sing angkara murka. Serakah. Sing apik iki lho, Pak. Sing apik lho. Sing apik iki ya sing utama. Nah, enek Pandhawa utama itu ada sebuah contoh kehidupan. Enek awak dhewe sebagai masyarakat simbol dari cilik. Wong cilik. Nah, contoh kaya sesuk. Wong cilik iki gedhe ya awak dhewe iki. Lha iso ta, Kang? Wong cilik sakmene iki. Oh, oi. Lah ya pembohongan publik ta, Pak. Iki jenenge sumbut. Sung dong. Iki suka mega apa pak? Iki sing mumpung nganggo tenan wedhus sik. Kok iso lemu mangan apa? Apa pak? Kowe kok iso lemu meni mamu apa? Aku apa apa tak pangan apa? Contone watu. Kowe itu. Watu apa? Pangan tak kok. Watu, bataku kowe. Bebel. Iki suska ngene. Jadi awakku karo bandung nek padha. Toko besi to. Pak, lebih baiknya kita memberikan ucapan kepada penonton. Ya. Aku pantun ya, Dore. Oke. Buah tomat, buah duku. Penonton hari Jumat I love you. Nonton wayang santune duku. Ya. Aku sing sayang, setialah kepadaku. Karena tahun-tahun sekarang itu kesetiaan itu agak sedikit diragukan. Ngomongnya setia, tapi ningguri sama si dia. Aku milih sebabnya. Jeruk nipis campur acar. Ngomongnya banget. Mulau gue orang duit dompete tipis ora usah duwe pacar. Berarti ada uang ada sayang. Ya jual beli ya. Ada uang ada barang. Lah iya. Iya. Nonton wayang aku kacamata. Apa? Eh di mas sayang jebul di pangan kanca. Apa kowe tahu? Wes, ibu daro. Piye, Pak? Potong bebek angsa masak di kuali ya. Apa ki? Nyonya kita dansa. Padahal aku lagi contoh ngono. Potong bebek angsa masaknya di kuali. Iya. Tak kira ada rasa jebul amun friendly ya. Wah. Sapa ki? Hashtag. Sapa ki? Janda selalu di depan. Kayak simbol ngentek lho. Apa kagak? Iya, janda selalu di depan iki. Tekono amat ya. Aku kayak ini apa? Wis liwat dari tukune hewan bulus. Sing renek. Wis liwat dari ketemu bulus. Wis liwat dari ketemu mosok bulusnya ra itu, Cuk. Kowe pas ngocok ya lho. Ngocok. Nes dari ketemu bulus. Cakep. Aku sing mencintai kalau kamu tidak tulus. Enggak masuk ya? Masuk. Kowe pengen dicintai tulus. Tulus wis pindah. Tulus wis pindah lho, masa pengen dicintai tulus. Lanang lho. Kudune ngene lho, kok. Ngene ning, kene iki. Ning sliwet dari mampire pasar legi. Cakep. Aku sing gemati, lah kok dikhianati. Hashtagnya bojomu tak tikungi. Mula nanti bentar dikhianati. Senin Kliwon selasane lebih. Sekiranya wis ra direspon, kudune wis sadar diri.
Ah, aku tetap Karawang loh. Apa? Karena cinta dilarang, aku makin sayang. Terus Pak panjang terus mumet aku. Ya pasti Pak. Ini malam ini adalah malam luar biasa. Luar biasa. Karena apa, Bang? Ini adalah hari kedua Pak, di mana kita melaksanakan rangkaian hari ulang tahun Wayang Sukuraga. Tadi pagi adanya apa, Bang? Tadi pagi ada perlombaan tari Srikandhi Cakil dan pengumuman perlombaan. Dari lomba geografi sampai dengan lomba tari Srikandhi Cakil. Dan juga kita sampai hari ini pun juga melaksanakan festival food kuliner. Di sana ada juga live music, ada juga pameran. Dan pameran ini dibuat oleh teman-teman sedulur wayang orang Sriwedari. Luar biasa. Monggo Bapak Ibu, mungkin yang tadi belum mampir nanti bisa mampir. Di situ ada lini masih. Ini lho perjalanan lho Lini masa. Jadi perjalanan wayang rasul dari tahun ke tahun seperti apa di sana ada, dan kita pamerkan juga kostum bagaimana kostum itu pernah apa ya viral pada zaman itu. Di sana juga ada piala penghargaan dari Jokape. Nah, tahun ke-8 juga ada. Pokoknya monggo bisa mampir ke sana. Dan pastinya besok itu adalah malam puncak perayaan hari ulang tahun Wayang Sukuraga. Dan perlu kita laporkan Pak, bahwasanya kita sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Setiap sore kita latihan ngantek diokok-okok diri-diri sing ngendang ya ngendang terus, sing ngaku-ngaku terus awak diri sore latihan bunyi main. Jadi semoga mohon doa restunya besok kita bisa mementaskan dengan maksimal dan bisa diterima oleh Bapak Ibu penonton setia Wayang Sukuraga dengan luar biasa. Itulah satu kita berinvestasi kepada PT Channel Jawa. Ya, dan beberapa teman-teman sponsor juga yang sudah memberikan apresiasi kepada kita, supporting. Ini bentuk dukungan yang luar biasa. Yes. Penonton malam ini luar biasa memberikan dukungan supaya besok terselenggara dengan lancar. Amin. Menyatukan pikir, menyatukan hati, menyatukan kehendak. Yes. Besok itu supaya lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Oke Pak, kita akan sapa-sapa dulu. Ini ada rombongan dari Trucuk Klaten. Trucuk Pak. Trucuk ini Klaten ya? Ya, itu dari rombongan apa Bapak Ibu? Rombongan apa? Jamaah Masjid. Jamaah Masjid. Assalamualaikum. Selain ada dari Trucuk, mungkin ada rombongan yang lain yang belum kita sebut. Oh tidak ada, oke. Dari Bali, wow, luar biasa. Ada benar apa Bali? Luar negeri? Ya. Oh, dari Manca juga ada Pak. Ini Pak, di mana? Di mana? Tanya isi Pak. Halo, Mister. Good night. Where you from? Ceko. What is your name? Where's your name? Florida. Sweet. Florida. Thank you. Thank you very much. Chico. Chico, Chico, Gorita. 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 Yes. Gorita. Chico, Tolusa, Sino. Gorita.
Ceko, Wis, Belanda. Gamo, akhirnya. Oke, ini langsung kita hajar kasih lagu-lagu Mas Bagja. Mang mergi, wonten mawolo. Nggih, Pak Jalan. Wonten mawolo ning dinas iki. Kita nanti akan salurkan kepada dukungannya kocok-kocok mulai busung dong ya, matur-matur sangat atas apresiasi Bapak Ibu, semoga semuanya sehat selalu, ular piton tumbasnya di pasar legi. Para penonton saya doakan banyak rezeki. Ular piton mandi di sumur. Para penonton panjang umur. Ular piton keleleken nanas. Para penonton utangnya lunas. Ini cak cilik arman apin. Tapi ya jadi utang sih. Masa cak cilik utangnya apa? Tapi kan piye? Utang sing utang Pak Boke anggunane anake. Pokoknya semua terbaik, kebaikan panjenengan akan apa deh, Pak? Kamu mau minta tak berapa? Dari sini. Bocor tuh bingung. Masa tadi lagi. Tadi dari sini. Di dalam dibuka. Wah, seru mau pulang kita nih. Ben supaya ini jelas sok busuk ya. Selamat ulang tahun Sri Wedari. Woi, luar biasa. Semoga semua pendukung wayang orang Sri Wedari selalu sehat, sukses selalu. Amin. Minta gending arum manis kinarto sabdo. Oke. Dari Bu Wahyu Sidoarjo. Wow. Matur nuwun sangat Bu Wahyu. Nggih, ini kan Pak Wahyu mboten? Nggih, dasar iki Bu Wahyu nanti ditunggu undangannya ke Sidoarjo. Lumpurnya penama Ibu. Arum manis dari Kinarto Sabdo. Dan kita juga ya apa? Oh iya. Kita suka ngancing. Kasih ya. Lagi itu lagi manis. Buaya untuk dua tangsa penarikan Basuki. Orang mau tangsa apa? Cucu Basuki. Nengkini Basuki bosok loh. Tangsa apa? Rahayu milucem. Tangsa apa Basuki? Sedih. Iki mari kita bicara lagi. Ya. Semuanya juga memberikan wahyu kepada kita. Sehat selalu kepada kita semua.